Oke, Jam Lovers, balik lagi nih sama gue Randy Budianto di AJM Audio Works. Dan hari ini kita mengereview mobil yang sudah menyelesaikan pembangunan audionya di AJM Audio Works, yaitu Isuzu MUX. Let's go guys. Oke, Jam Lovers, kita mulai dari bagian belakang dulu, yaitu bagian bagasinya. Nah, sekarang kita lihat ya, dari raknya benar-benar kita bikin simple karena sesuai keinginan customer, guys. Nah, di sini bisa kita lihat juga desain box untuk subwoofer kita buat simple juga, dihiasi dengan akrilik yang benar-benar indah, dibikin ada hiasan lampu RGB juga, bikin terang lah kalau misalkan kita buka bagasi kan, dalam keadaan gelap pun, wah, kinclong gitu loh, jadi autofocusnya gitu loh. Nah, di sini kita untuk subwoofer kita menggunakan Quartarigo Rhapsody 10 inch guys. Ini rekomend buat kalian yang mau masang subwoofer atau speaker. Nah, ini Quartarigo one of the best-nya. Dan di sampingnya nih, ya kan, di sampingnya kita ada design box untuk rack-nya, design box untuk part system audionya. Nah, di dalam ini kita menggunakan powernya ini, salah satu powernya menggunakan Crescendo Revolution 54 4 channel. Nanti ini untuk mengangkat si mid bass dan subwoofernya guys. Nah, untuk DSP kita menggunakan Goldhorn 8GH810 DSP dan beberapa custom fuse yang sudah diletakkan sesuai tempatnya guys. Dan seperti yang subwoofer juga, kita menggunakan akrilik untuk mencegah terjadinya pecah karena biasanya tuh kita untuk pemohon audio tuh menggunakan kaca, tapi kita tidak merekomendasikan lah karena gampang pecah, nggak aman buat part audio sistemnya guys. Dihiasi juga RGB LED-nya, nice banget kan, biar makin estetik gitu, oke? Nah, ini untuk bagian belakang aja guys, kita lanjut ke bagian depan kali ya, ayo, let's go. Oke, Jam Lovers, sekarang gue udah di bagian seat driver dari Isuzu MUX. Untuk bagian depannya benar-benar berasa kayak naik Pajero guys, hampir sama guys, dengan tingginya, luasnya juga hampir sama. Nah, tapi kita langsung bahas aja kali ya part audio system yang sudah terpasang di bagian depan Isuzu MUX. Nah, paling signifikan nih guys, dan paling signifikannya itu yang paling kelihatan itu perubahan di bagian pilar. Kita ini ada tweeter kecil ya, imut banget, dari Quartarigo Rhapsody 3-way speaker. Di bagian depan juga kita custom sedikit untuk penempatan mid-range dari speaker Quartarigo mid-range-nya. Dan mid-bass kita juga menggunakan Quartarigo Rhapsody gitu. Nah, untuk head unitnya juga kita ganti nih, jadi Nakamichi Pro Legend MK2 guys. Ini benar-benar compatible banget buat audio yang sudah terpasang di mobil ini. Lalu ada juga kita tambahkan juga penempatan untuk controller, jadi kita bisa ngatur-ngatur juga guys sesuai dengan preset yang kita mau gitu kan, dari DSP Goldhorn gitu guys. Nah, itu dia mungkin. Oh iya, sorry gue lupa lagi nih, di bagian belakang juga kita nambahin speaker kecil tuh guys, dekat pintu doorframe-nya. Itu kita menggunakan vokal koaksial guys. Oke, itu aja paling bagian depan untuk part audio yang sudah terpasang. Mungkin langsung aja kali ya kita ngedengerin hasil pembangunan audio di AJM Audio Works di mobil Isuzu MUX ini. Gimana lah kalau kita take sound lagi, oke? Okay? Let's go! Like you, be strong to hold the powers of the sun. Shakes.
Oke, okay, Ajan Lovers, tadi kita udah test sound ya, dan kita akhirnya mendengarkan hasil pembangunan audio di AJM Audio Works. Nah, untuk lagunya itu dari NCS Unknown Brain, judulnya Superhero guys. Dari vokal si male-nya ini, male voice-nya benar-benar enak banget, jelas banget, detail banget, bass-nya pun pas banget, gak berlebihan sama sekali untuk gue pribadi ya, yang mendengarkan. Lalu untuk detail-detail seperti musik elektroniknya, instrumen elektroniknya itu benar-benar enak banget, jelas, detail, temponya juga pas sesuai dengan lagunya guys, benar-benar enak, jelas gitu. Artikulasi dari male voice-nya juga jelas banget, jadi nggak sember gitu loh guys. Sampai jumpa.
Oke, guys, tadi kita udah dengerin ya tesonnya untuk pembangunan audio di Isuzu MUX ini. Oke, guys, dan kita tadi mendengarkan tesonnya dengan lagu Bernadia nih yang lagi naik banget di semua platform musik ya, dengan judul Apa Mungkin gitu, guys. Dan benar-benar dari suara Bernadia sendiri tuh benar-benar jelas banget, artikulasi dari suaranya enak banget, jelas, benar-benar perkataannya pun kita tahu, kita lirik, tanpa baca lirik pun kita tahu nih maknanya apa gitu, guys. Dan untuk musik-musiknya, instrumen-instrumennya benar-benar enak banget, jelas juga dari gitarnya juga enak banget, petikannya juga jelas banget, pianonya juga ada piano-pianonya sedikit tadi ya, itu juga detail banget, tempo juga enak banget, pas banget, tidak berlebihan juga untuk gua di kuping gua ya, walaupun dengan volume yang agak tinggi tadi, dan nggak sember guys, itu enak ya, nggak sember, nggak pecah suaranya. Itu dia guys yang kita cari, biar lebih enjoy dalam mobil, apalagi kota Jakarta yang macet, jadi kita harus lebih lama kan di dalam mobil dengan audio yang kayak gini dibangunnya seperti ini, benar-benar gue jamin sih lu bakal betah dalam mobil. Oke, guys, itu dia tesonnya. Oke, Ajeng Lovers, itu dia review kita kali ini untuk mobil Isuzu MUX. Gimana menurut kalian nih pembangunan audio di mobil Isuzu MUX kali ini? Mantap gak? Komen di bawah ya guys. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini untuk membangun channel AJM Audio Works berkembang. Oke, guys, see you in the next content review. Goodbye.